Oke. Aduh, aku digigitnya. Mati aku. Betul aku digigit. Digigitnya aja. Selamat sore. Selamat sore lagi. Iyalah, siang menjelang sore. Oke. Kita akan memvideokan lagi panen madu ya, guys. Ini adalah buk madunya udah 2 minggu setelah panen ya. Udah dipanen lagi dalam jangka waktu 2 minggu. Dalam 2 minggu kita udah bisa menghasilkan madu itu hampir 2 botol, tapi belum selesai panennya, guys ya, guys ya. Ini dia, guys. Oke, guys. Ini ya, guys ya. Ini adalah hasilnya. Bagi yang minat, baik madu siap. Ini no KW-KW ya, itu tidak ada campur-campuran atau gimana. Kalaupun mau membuktikan sendiri, bisa langsung ke garden, kita langsung panen juga bisa. Begitu juga ada yang pingin mau budidayakan sendiri juga bisa. Di garden juga menyiapkan bok-bok yang udah jadi untuk di budidayakan di rumah masing-masing. Contohnya itu ya, guys ya. Oke. Di garden bukan hanya tanam bunga, jual bunga aja, tapi kita tanam bunga buat pelulut madu. Dan juga kita lagi berusaha semaksimal mungkin nanam bunga herbal ya, guys, untuk dikonsumsi oleh madu lebah keludut kita di garden. Bagi yang ingin mencoba ataupun ingin membeli madu, bisa hubungi Cici aja. Oke, guys, nanti kita sama-sama belajar. Dan nanti ditanya, kalau bisa Cici juga bisa bantu. Oke, guys. Ini adalah buah yang dikonsumsi. Yang minat langsung cuci ya. Oke. Kalau mau beli jangan ragu. Itu semua ori ya, guys, madunya. Enggak dicampur-campur. Bisa testimoni langsung. Oke, guys. Di sini bukan hanya mengkonsumsi bunga-bunga aja, tapi bunga-bunga dari buah-buahan juga dikonsumsi. Salah satunya belimbing madu, ya kan? Banyak bunga. Ini adalah bunga bayam. Senang dia makan bunga bayam. Oke, guys. Semuanya, guys, yang minat langsung cuci aja ya. Kalau mau madu juga ada ready di toko minimart ya, guys ya. Oke, selamat siang. Salam dari Jatim Kastil ya. Salam sehat buat semuanya.